tidak butuh apapun terhadap makhluk. Maka sifat-sifat yang menunjuki Allah itu istighna, sifat-sifat yang menunjuki Allah tidak butuh kepada makhluk. Di antara sifat yang wajib yang masuk dalam istighna ada 11 sifat. Yang pertama, satu terdiri daripada sifat nafsiyah iaitu wujud. Allah wajib ada. 4 yang lainnya terdiri daripada sifat salbiyah. Qidam, Allah wajib qidam. Baqa, Allah wajib kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah wajib berbeda dengan segala makhluk. Dan yang terakhir, qiyamuhu binafsih. Kemudian 3 yang lainnya terdiri daripada sifat ma'ani, sama, basar, kalam. Dan 3 yang terakhir dari sifat ma'nawiyah, sami'on, basirun, mutakallimun. Maka 11 sifat tersebut masuk di bawah istighna. Artinya 11 sifat tersebut menunjuki bahawa Allah terkaya daripada segala-galanya. Artinya Allah tidak butuh kepada segala apapun dan siapapun. Kemudian masuk pula di bawah istighna. Yang pertama, Allah tidak mengambil manfaat ataupun tidak mengambil faedah atas segala perbuatannya dan atas segala ketetapan segala hukumnya. Karena kalau seandainya Allah mengambil manfaat daripada segala perbuatan ataupun segala penetapan hukum, berarti Allah belum sempurna, makanya mengambil manfaat. Ya, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatan tersebut. Begitu pula apapun penetapan hukum Allah, baik hukumnya wajib, haram, makruh, sunnah dan sebagainya, Allah pula tidak mengambil manfaat daripada penetapan hukum tersebut. Maksud Allah tidak mengambil manfaat, sempurna Allah bukan karena berbuat suatu perbuatan. Sempurna Allah bukan karena menetapkan suatu hukum daripada segala hukum. Kalau seandainya Allah itu sempurna dengan sebab berbuat suatu perbuatan, berarti sebelumnya Allah tidak sempurna. Kalau seandainya sempurnanya Allah dengan sebab menetapkan suatu hukum daripada segala hukum, berarti sebelum Allah menetapkan suatu hukum tersebut, berarti Allah belum sempurna. Maka Allah itu kamilah, sempurna walau Allah tidak berbuat apapun. Allah itu sempurna walaupun Allah tidak menciptakan siapapun. Allah itu sempurna walaupun Allah tidak menetapkan hukum apapun. Maksudnya apa kiban? Allah jad ke Tuhan kan karena itim putuhan lima makhluk, dan Allah tidak akan pernah tercabut daripada pangkatnya Tuhan walau haitim putuhan lima makhluk. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena dituhankan, tapi Allah menjadi Tuhan memang pada dasarnya dianya lah yang berhak menjadi Tuhan. Kemudian terpaham pula daripada istighna, terkaya Allah daripada segala makhluk, artinya Allah tidak butuh kepada segala makhluk. Harus bagi Allah menjadikan suatu mungkin, bukan wajib bagi Allah
menjadikan suatu mungkin. Karena harus, maka harus pula bagi Allah tidak menjadikan sesuatu yang namanya mungkin. Yang dimaksud dengan mungkin, segala sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Termasuk memberi pahala kepada orang yang taat, mengadab bagi mereka yang melakukan maksiat. Harus bagi Allah. Hana wajib tengku. Karena menyewajib bagi Allah, nebi pahala ke urang taat, makna wajib putra. Labud daminhu, tidak boleh tidak, mesti. Berarti, seandainya Allah tidak melakukan yang demikian, menunjuki Allah itu kekurangan. Makanya mesti. Supaya tidak menunjuki Allah itu adanya suatu kekurangan, berarti tidak mesti. Jiatna, jiathana. Karena Allah sempurna, bukan karena dengan sebab memberikan yang terbaik kepada makhluk. Bukan. Karena tidak wajib bagi Allah melakukan hal yang terbaik kepada makhluk. Hana wajib tunggu. Na wajib bagi Allah geputamong dalam syurga urang taat. Hana. Hana wajib. Jid na geputamong jid hana. Karena menyewajib berarti seandainya Allah tidak memasukkan orang taat di dalam syurga, berarti Allah memiliki kekurangan. Baru sempurna pakiban Allah yang taat begeputamong dalam syurga. Menyetekedi tak pegah wajib bagi Allah memasukkan dalam neraka orang yang melakukan maksiat. Maka membawaki andai Allah tidak melakukan yang demikian, sama dengan Allah masih memiliki kekurangan. Supaya sempurna Allah pakiban yang maksiat culok dalam neraka. Maka secara i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, orang taat tidak wajib bagi Allah dimasukkan dalam syurga, dan orang maksiat tidak wajib bagi Allah dimasukkan dalam neraka. Maka siapa yang menjadi penghuni syurga? May yasha. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka? May yasha. Siapa pula yang dikehendaki oleh Allah. Maka jadilah satu kesimpulan, taat tidak mampu membawa kita ke dalam syurga, maksiat pun tidak mampu membawa kita kepada neraka. Yang mampu membawa seseorang dalam syurga adalah ridhanya Allah. Yang membawa seseorang dalam neraka adalah murkanya Allah. Artinya, taat sebagai sebab untuk mendapatkan ridha, ridha adalah kuncinya syurga. Maksiat sebagai sebab mendapatkan murka, maka murka adalah kuncinya neraka. Pakon tamong lam syurga karena ridha Allah. Pakon tamong lam neraka karena murkanya Allah. Kan karena ibadat, ibadat getanyo membata syurga. Ha ita belawa tu. Baile tamong syurga. Tidak sepadan amal ibadah kita dengan nikmat yang ada dalam syurga. Maka ibadah ini adalah asbab. Lagi asbab kemerempok mame pakai saka. Asbab kemerempok tutung pekenang apui. Asbab kemerempok putuh pekenang tajam. Tapi yang puputuh kena pui. Sa puputuh. Yang pututung kena pui. Sa pututung Allah. Yang puputuh kan tajam. Sa puputuh Allah. Yang pumameh kan saka. Sa pumameh Allah. Itu asbab perantara. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa ala fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi id lawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujida syai'an minal hawadithi fala yaftaqiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan adapun
bermula berhajat tiap-tiap ma selainnya Allah kepadanya Allah Jalla wa'ala, itu niscaya maka bermula dianya itu mengwajibkan baginya Allah Ta'ala akan hayah, dan mengwajibkan akan umum kudrah dan umum iradah dan umum ilmu. Karena jikalau ternafi sesuatu daripadanya tiap-tiap, niscaya sungguh tidak mungkinlah bahwa diperdapatkan akan sesuatu daripada segala makhluk. Maka tidak berhajat kepadanya Allah oleh sesuatu. Kaifa, bagaimana? Wa huwallah, padahal bermula dianya Allah, itulah zat yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya Allah. Maka bahagian yang kedua daripada definisi uluhiyah adalah iftiqarun, berhajat segala makhluk kepadanya Allah. Artinya tidak ada satupun yang tidak butuh kepada Allah. Semua makhluk, siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, semua, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Maka kalau kita katakan semua makhluk itu butuh kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah itu mesti memiliki hayah, yaitu Allah mesti hidup. Karena kalau Allah mati, pastinya semua makhluk tidak akan butuh kepada mayat. Berarti Allah mesti hidup, yang pertama. Yang kedua, Allah itu mesti umum kudrah, maha mampu yang mencakup segala-galanya. Semua mampu bagi Allah. Begitu pula yang ketiga, umum iradah. Arti umum iradah, kehendak Allah mencakup segala-galanya. Dan umum ilmu, ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena menyertaku dina yang hana getepu oleh Allah. Nyo pasti nama makhluk hana perlu ya ke Allah. Ah wa ta talaka pulen. Pulen kan mengerti ah dari Allah Taala ke pada Tuhan. Ataupun ketika makhluk butuh kepada bantuan Allah sedangkan Allah tidak mencakup kudrahnya, berarti ada yang tidak mampu dibantu. Begitu pula dikaitkan andai kata sebahagian iradah Allah, sebahagian tu hana iradah. Sebagaimana pemahaman kaum Mu'tazilah, Allah cuma berkehendak yang baik-baik. Karena Allah innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Makanya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti Allah tidak pernah berkehendak kepada sesuatu yang tidak baik. Menyalahkannya apakah cuma hanya sebahagian yang baik-baik dikehendak oleh Allah. Sebahagian yang tidak baik itu kehendak siapa? Oh, yang buruk-buruknya kehendak drama makhluk. Berarti makhluk sudah memiliki iradah yang standar dengan iradah Allah. Allah mengiradah sebahagian yang baik, makhluk mengiradah sebahagian yang buruk. Berarti kasantut iradah makhluk mengiradah Allah. Yang kedua, apabila Allah tidak mengiradah kepada sesuatu yang buruk, berarti yang melahirkan sesuatu yang buruk itu perbuatan siapa? Oh, perbuatan roh makhluk. Berarti makhluk pun sudah memiliki kudrah yang santut dengan kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah menghasilkan yang baik, kudrah makhluk menghasilkan yang buruk. Berarti santut makhluk dengan Tuhan. Oh, kan nunggu. Yang berkehendak kepada yang buruk, makhluk. Yang mewujudkan yang buruk tersebut terjadi pada makhluk, Allah. Berarti Allah telah melakukan sesuatu yang tidak beliau kehendaki. Kagawatlah. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, yang dipubuat oleh Allah atau yang hana kehendak. Menyebah sagasa kita nyewakut. Nah, buat Allah tekesi menyekur Tuhan. Apa makna tekesi? Hana roh rencanamu pubuat. Kamu pubuat. Hom kaku. Berarti Allah kan lagi makhluk. Nyanbak kita nyewa makhluk yang nah dengung. Tak nak jak leh katanya ujung dah. Lalih perhabang hape ujung buah kata ukur-ukur. Kau ukur-ukur lah kau. Nyan bak katanya orang tegur. Bak Allah hana menang.
Pakan Allah gepegat urang sebahagian hitam hom balalalale Allah ka hitamnya. Berarti Allah kata mang makhluk untuk nalale lom da pegat. Makanya pemahaman yang mengatakan sebahagian yang baik cuma diiradah oleh Allah sedangkan sebahagian yang buruk adalah iradah makhluk ini sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Yang pertama, berarti makhluk sudah memiliki sifat yang seimbang dengan sifat Allah, itulah kaitan iradah. Yang kedua, akan membawaki Allah melakukan sesuatu di luar daripada kehendaknya. Mustahil tu. Maka ketika kita mengatakan semua makhluk butuh kepada Allah, yang pertama Allah wajib hayah, budib. Wajib dengan sendirinya Allah udib. Baile ta pegah Tuhan memakhluk mentang menyamate hanapa ta pakai dengu. Manyet ke puat tu. Pat dan lakai bantuan mamanyet. Dan hayah itu sifat penentu agar Allah berhak kudrah, Allah berhak iradah, Allah berhak ilmu. Karena kalau seandainya Allah tidak hidup, berarti mustahil Allah ada kudrah. Mustahil Allah ada iradah. Mustahil Allah ada ilmu. Manyet han mungkin tekuna kudrah. Manyet mustahil na iradah. Manyet mustahil na ilmu. Maka hayah ini penentu adanya kudrah, iradah dan ilmu bagi Allah. Kalau seandainya Allah tidak ada hayah, pasti Allah tidak memiliki kudrah. Kalau Allah tidak memiliki kudrah, pastinya Allah tidak memiliki iradah. Dan kalau seandainya Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki iradah dan kudrah. Hayah penentu ini. Li hayah wajib benaba Allah ilmu. Karena kalau seandainya Allah tidak ada ilmu, pasti Allah tidak memiliki iradah. Kenapa demikian? Hana megete ah siapa api deku eh nak kehendak ilah. Megete ah pidan. Menyahana gete ah siapa pada nak rencana aku. Megete pura pidan. Itan yang legap nanti ah rumah hana kutu ah nak rencana nak pegar. Hati pada rencana nak pegar megete ah pidan. Maka Allah wajib ilmu. Dengan ada ilmu, maka wajib pula iradah. Allah wajib iradah. Kalau seandainya Allah tidak memiliki iradah, Allah tidak memiliki kudrah. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan iradahnya. Makanya i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, antara iradah dengan amar itu berbeda-beda. Ini termasuk khilafiyah antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan kaum mu'tadilah. Kudrah dan amar itu berbeda-beda. Arti kudrah, arti iradah, iradah dan amar itu berbeda-beda. Arti iradah kehendak, arti amar perintah, itu beda-beda. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah membagi kepada empat kelompok. Yang pertama, diiradah beserta amar. Ada kehendak, ada perintah. Yang kedua, iradah tapi tidak ada amar. Ada kehendak tapi tidak ada perintah. Yang ketiga, amar tapi tidak ada iradah. Diperintah tapi tidak ada kehendak. Yang keempat, tidak ada iradah, tidak ada amar. Contoh ada amar, ada iradah. Ada kehendak, ada perintah. Seperti Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya sebagai Tuhan. Itu Allah perintahkan kepada kita. Buktinya diturunkan Rasul untuk mendakwahkan hal tersebut kepada kita. Berarti Allah perintahkan kepada kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai Rasul. Dan Allah mengiradah kita ini termasuk dalam kategori orang beriman. Ada perintah, ada iradah. Allah memerintahkan kita iman yang demikian. Allah pula mengiradahkan kita semua sehingga termasuk kita ini orang yang beriman yang demikian. Itulah yang dimaksud ada perintah, ada iradah. Nah giyuwa katanya iman, giyuwa. Nah giyiradah, nah tak buktina. Karena katanya roh lang-lang pak urum iman, nyo buktina iradah.
Karena baru tak tepa iradah Allah ahwat akan terjadi dengku. Menyagalam terjadi kalam tak tepa iradah Allah. Jina putra iradah Allah ke getanyo geyu du hina wala masjid lia ta semayang maghrib geyu ikut buat ulun tuan semua buat nyo at no ile. Atuk putra hana ada tepa. Maka iradah Allah akan kita ketahui setelah terjadi. Apabila belum terjadi, maka tidak ada satupun yang tahu. Amar dan iradah, buktinya yang kegedanya mendung. Yang kedua, ada amar tapi tidak ada iradah. Seperti contoh, Allah perintahkan Abu Lahab, Abu Jahal untuk beriman. Buktinya sampai dakwah Rasulullah kepada beliau. Karena Allah tidak mengiradah keduanya beriman, maka tetap walaupun sampai dakwah keduanya tidak beriman. Sama lagi kita nyohino di Aceh. Sang hana urang yang hana tepu tengku, sabu-sabu harum sang hana. Anak umi di tepu. Hana urang yang hana tepu zina harum hana sang nunggu. Karenanya hukum ka umum, ka mengumumi. Hana urang yang hana tepu membunuh itu haram. Hana urang yang hana tepu itu semua larangan Allah. Tahu semua manusia. Khususnya ile getanya urang Aceh hana yang hana tepu. Tapi kenapa tidak terhenti dari perbuatan maksiat tersebut? Karena Allah tidak mengiradah. Nyo sagai masalah. Nagiyu ba getanyo untuk menghentikan perbuatan tersebut na la takrabud dina. Tadepu mendung. La taqulur riba, tadepu mendung. Tapi pakan hana terhenti karena belum Allah iradah. Apabila Allah tidak mengiradah, walaupun itu dilarang tetap terjadi. Kalau seandainya Allah tidak mengiradah, sekalipun itu perintah, tetap tidak dilakukan. Hana urang hana tepu semayang wajib nunggu. Mandum ke tepu semayang wajib aqimis salah wa atu zakat mandum ke tepu. Tapi pakan han mupubut hana iradah. Nyo sakai masalah nunggu. Perintah ada, tapi iradah tidak ada, maka tetap tidak terjadi. Yudillah dianya itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayyqan, sempit, harajan, susah, sesak, sakit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ketika dia melakukan kebaikan laksana orang yang sedang mendaki naik ke langit, berat tengku. Watan be'at tubuh semayang sunat gehan tedua lam haib beda. Yang menyawat bak ibadat merigahan tubuh bak pembuat ibadat itu sebagai bukti nyata Allah ingin menjadikan hidupnya dalam keadaan sesat, tapi belum pasti dia itu penghuni neraka baik langsung dan pegah kah biar neraka galalun daya nengku galam nyokonyo dasar nengku hanjut takun ke Syekh Bal'am pasti neraka, walaupun cerita Syekh Bal'am meninggal dalam maksiat.
hanya takun dengkunyan kejadian Syekh bersisa pasti beliau atau neraka. Bisa saja Allah jadikan hal yang demikian pada seorang ulama yang seperti itu sebagai bandingan kegetanya. Dungnan taat mampu Allah geputetat, apalagi retak taat kegetanya. Sebagai mau'idhah, pelajaran bagi kita agar kita tidak terlalu sombong dalam berbuat kebaikan. Gendek pelemah li Allah, hebat, hai cukup taat, murid je ipa wawan. Iga tamu drawat hanya tak gerob. Tapi Allah bila mana ingin mematikan beliau dalam kesesatan, sesat. Apalagi retak kata. Supaya baik di kabur katanya. Supaya baik embung katanya. Baik baru lihaga Senin kami dah puasa, kagab hana yumlik. Ya kena mungkin. Maka belum pasti itu pastinya adalah penghuni neraka. Belum tentu. Belum. Yang hak Allah. Hak Allah. Yang pastinya Allah jadikan yang demikian sebagai pembelajar, pembelajaran kegedanya. Dan yang terakhir, tidak ada iradah dan tidak ada amar. Seperti Allah tidak memerintahkan kita ini menjadi kafir. Pernahkah Allah perintahkan semua kita menjadi kafir? Tidak. Bahkan Allah melarang. Hana geyu bagdanyo bu mekape dengu. Hana geyu mekape bagdanyo getam. Nagi iradah hana karena hana iradah oleh Allah maka sampai detiknya wagetanyo golam jut ke kafir. Naudzubillah. Mudah-mudahan be kafir. Ya, karena tidak ada perintah, tidak ada iradah, maka tidak terjadi dengu. Kamu hon dengu? Ka. Oleh karenanya kenapa kita berada dalam ahli ibadah? Jawabannya itu karena taufiknya Allah. Apa itu taufik? Allah pilih kita menjadi ahli-ahli ibadah. Kenapa seseorang ada satu kelompok yang menjadi ahli maksiat? Itu adalah khadalnya Allah, murkanya Allah, maka Allah memilih dia itu menjadi ahli maksiat. Artinya apa? Kita menjadi ahli ibadah bukan karena cerdasnya kita dalam mengatur program dan strategi sehingga kita menjadi ahli ibadah. Tidak. Kita menjadi ahli maksiat karena bodohnya kita dalam mengatur program ataupun salah dalam mengatur strategi. Itu pun bukan. Yang hakikatnya, pakan getanya wajib ke ahli ibadah karena merupakan taufik ba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita menjadi ahli ibadah, diperintahkan kepada kita untuk mensyukuri karena Allah memilih kita menjadi ahli ibadat. Urang tepu rame dulu. Urang tepu nyot ibadat. Mendum ke tepu. Salat duha sunnah. Mendum ke tepu. Tahajud sunnah. Zikir sunnah. Sadaqah sunnah. Wakaf sunnah, bahkan sadaqatun jariyatun mandum ke depa. Tapi na mandum rumpu buat dengku hana. Bahkan hana mandum rumpu buat karena belum mendapatkan taufik. Maka kejering lagi tanya billahi taufik wal hidayah gekeun ba ujung-ujung ceramah. Pu makna bila dengan sebab bantuan Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan kesempatan melakukan ibadah dan kita pula hidup dalam petunjuknya Allah. Ramai orang keputunjuk oleh Allah Ta'ala nyau hanjut pebuat getepu mendum hanjut tapi yang paling awal gergam. Bahkan memang Allah memilih dia menjadi khadal, orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena demikian tengku, berhasil getanya dalam sebuah kebaikan kan karena cara ndrawa tengku. Gagal getanya dalam sebuah kemaslahatan itu pun bukan bodohnya kita, tetapi itulah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya le getanya be ile awai de kabo oh wate karuh dalam ibadah syukuri melaka ba Allah be ile gepur hot getanya ke menjadi ahli maksiat nyan tagai. Syukur kepada Allah. Ya Allah, tambahkan kekuatan bagi ulun tuan dan tambahkan kualitas ibadah bagi ulun tuan. Ya Allah, hindari ulun tuan daripada berbagai macam bentuk maksiat. Nyu yang geyu wabak kita nyu wadaku. Sehingga gadah sombong kita nyu. Nah, kami yang teringat, oh nyu kahaya lung gara-gara lung mengon-ngon nyu maka dia. Kon. Nyan sebab. Yang hakikat pilihan Allah maka makanya getanya jut ke urang yang terpilih.
Wate reut la maksiat nyan adalah murkanya Allah, makanya reut getanyo dalam ahli maksiat tu kumutua. Maka be putu hasa tunggu. Be putu-putu hasa. Lio tapi buat ibadat kali maksiat nyan kenyang getanyo manusia tunggu. Terus li getanyo. Sam li tapi buat ibadat maksiat lah. Takkan lah ibadat lah. Maka kata Imam Ghazali, bertaubatlah engkau dalam setiap waktu sama seperti engkau melakukan maksiat. Kalau seandainya dalam setiap harinya 70 kali engkau melakukan maksiat, maka taubatlah engkau 140 kali melebihi daripada maksiatmu. Nyawa yang geyu bagi tanya wadaku. Maka hana geyu bagi tanya bu sabe-sabe taat. Hana geyu oleh Allah bagi tanya. Karena kita pergi oleh Allah Ta'ala nyankan kita nyawa. Pusik yang geyu bagi tanya oleh Allah Ta'ala. Ketika engkau jatuh dalam maksiat, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bebagah-bagah lagi tanya, tak taubat, tak laki ampun ba Allah Ta'ala. Nyan yang geyu bagi tanya negu. Hana geyu bertahan tapi. Bahkan hana geyu karena nyan kan fitrah manusia. Fitrahnya manusia, orangnya taat, atuk kali taun. Lu taun ke taat lelam. Ya, nyan kan fitrah manusia. Yang senantiasa taat kepada Allah, itu adalah malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Kesempatan bertanya nyopan yang karena malamnya penutupan, mungkin le pertanyaan silakan.